Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Ini kak. Kemarin nih. Kak. Kang Mobra kemarin pamit mau keluar kota. Katanya sih mau nemuin ibunya. Wah, bagus itu. Kenapa sih Kang sangat menolongnya? Perilaku Kang Mobra itu kan sangat tidak baik, Kang. Saya nggak nolong dia, dia yang nolong dirinya sendiri. Sudah selesai, kan? Kabar Sahar gimana? Sahar? Ya. Sahar masih belum sadarkan diri. Dia masih terbaring lusuh di rumah sakit. Tolong cepat selesaikan masalahnya. Oh. Usahakan malam ini. Baik, Kang. Kalau begitu saya permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi. Hei, Naila. Kemana saja kamu akhirnya ketemu? Ada apa? Ada apa? Memang seharusnya kau harus nemenin kami, kan? Enggak. Hei, Nay. Kamu itu sewaan saya. Jangan belagu. Itu dulu. Sekarang saya tidak akan pernah sudi melakukan hal itu lagi. Nay, Nay. Kamu itu. Ayolah, Nay. Diam. Jangan dekati saya. Hei, Nay. Wanita murah, kamu kemarin bilang apa? Taubat, hijrah. Jangan ngimpi, Naila. Sekali pelacur tetap pelacur. Jangan sok soleha. Kalau bukan uang dari kami, kamu gak bakal sebesar ini, Naila. Saya gak ada waktu buat kalian. Saya harus pergi jalan kopi. Kalian jangan ganggu saya lagi. Nay, udah jangan banyak macam lagi. Bang, sikat! Ayo! Berhenti, diam! Tolong! Berhenti! Jangan sok pahlawan. Dia milik... Saya sudah sewa dia sebelum kalian. Nay, apa benar? Bocah ingusan ini sewa kamu. Berapa yang dia kasih? Iya. Sial! Ah! Ingat ya, Nay. Saya akan terus cari kamu. Bang, cabut. Kamu gak apa-apa? Saya gak Saya pesan mochaccino-nya. Satu. Ah, tenang aja. Saya tidak punya niat seperti mereka kok. Iya. Saya... Baik, saya bikin lagi. Thank you.
Tadinya ya tasnya habis. Jadi saya minta maaf. Kamu bisa beli lain kali saja. Ya udah. Kalau gitu boleh saya antar kamu pulang? Ah, maksud saya ini kan sudah terlalu larut. Bahaya. Kalau enggak keberatan. Tunggu bentar aja. Bukannya dia mau nganterin saya pulang ya? Boleh saya tanya sesuatu? Tapi kalau kamu nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Boleh. Kenapa kamu jual kopi di malam hari seperti ini? Saya pelacur. Maaf, bukan maksud saya untuk bertanya dan lancang. Tidak apa-apa. Semua orang di kampung ini sudah tahu kalau saya seorang wanita malam. Tapi kamu... Apa salah kalau saya ingin bertobat? Tapi saya tidak tahu apakah Tuhan mau menerima taubat saya sebagai seorang pelacur atau tidak. Dan seharusnya malam ini saya melayani tamu. Tapi saya tidak mau. Daripada saya keluar menjual tubuh saya, lebih baik saya jual kopi. Gak apa-apa kalau itu sampai larut malam. Yang penting ayah saya tidak curiga. Ayah kamu? Pahlawan saya pedagangnya. Maksudnya? Saya sudah terlalu banyak bicara dan rumah saya sudah di ujung tanah. Saya permisi. Terima kasih. Tunggu! Kaburat kalimata tahruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba. Ustaz, kalau bertemu alif berarti ini izhar kan Ustaz? Ustaz garisnya. Ustaz. Ustaz. Ya, kenapa? Silakan dibaca Al-Qur'annya, Imam. Sudah dari tadi, Ustaz. Astagfirullahaladzim, maaf kalau gitu. Gimana? Kalau bertemu alif berarti ini izhar kan Ustaz? Nah, kalau bertemu alif kak, izhar itu kalau nun mati menghadapi salah satu huruf yang ada di sini. Iya. Sekarang waktunya istirahat kan Ustaz? Sekarang.